还有姓秦的，你还剩几分真元？你还能玩出什么花？红颜蛇。救出阿叔，不能输。哎，如此，我阻挡。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan seri Skin Master of Alchemist. Pada episode minggu kemarin, Ketua Lin yang baru saja sadar saat kecewa terhadap Lin Hoking. Karena dia akhirnya tahu bahwa anak yang dia pungut malah berani mengkhianati dirinya. Dan bahkan berencana untuk mengambil alih kepimpinannya. Ia pun akan mengikuti rencana Sini Chen yang akan mengadakan sebuah perjamuan besar agar bisa membuka kedok asli dari Lin Hoking. Beberapa hari kemudian, acara ulang tahun Ketua Lin pun diadakan. Ya malah di sini, ia mengundang begitu banyak orang untuk hadir di acara ulang tahunnya. Di tengah semua itu, pada akhirnya Lin Hotian pun hadir dan ia meminta maaf karena tidak tahu bahwa ayahnya sedang mengalami hal buruk. Ketua Lin juga meminta maaf karena telah salah mengambil keputusan. Pada akhirnya, Lin Hoking pun sadar bahwa dirinya sudah dijebak oleh mereka. Ia tentu menjadi sangat kesal, namun semua ini masih belum membuatnya takut. Karena bagaimanapun, saat ini keluarga Lin sudah berada di tangannya. Apalagi ternyata, Lin Hoking ini adalah seniman bela diri yang memiliki atribut. Tetua Hei yang sudah tidak bisa menahan serangan Lin Hoking segera diselamatkan oleh Ketua Lin. Melihat semua ini tentu saja membuat dirinya kesal. Para tamu tidak menduga bagaimana bisa selama ini Lin Hoking menyembunyikan kekuatannya. Bahkan praktisi atribut sangat jarang ditemukan di kerajaan Tianlin. Tidaknya itu, selama ini kota mereka hanya memiliki Ketua Lin saja sebagai praktisi atribut. Berkat kehadiran Ketua Lin yang mampu mengendalikan api, mampu membuat kota mereka aman. Apalagi kekuatan bertarungnya itu sangat sebanding dengan material Grandmaster. Jadi dengan kehadiran Lin Hoking, dengan kekuatan atributnya benar-benar membuat para tamu terkejut. Dengan sakitnya Ketua Lin selama ini, maka bisa saja kekuatannya sudah menurun. Mereka pun takut di kota Xuan Yu tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan Lin Hoking. Lin Hoking merasa sangat yakin mereka pasti terkejut. Inilah alasan dia berlatih selama bertahun-tahun untuk membuat mereka semua ketakutan. Ketua Lin berusaha untuk menyadarkannya. Tapi Lin Hoking sudah tidak membutuhkan apapun dari Ketua Lin. Jikapun dia tidak memberikan posisi pemimpin kepadanya, maka dialah yang akan merebut hal itu darinya. Para tamu yang sangat terkejut segera ditenangkan oleh para penjaga, karena kini mereka tidak boleh kemana-mana. Karena bagaimanapun, perjamuan hari ini akan menjadi perayaan Lin Hoking sebagai pemimpin keluarga Lin. Sini Chen tidak habis pikir bagaimana bisa Lin Hoking berbuat seperti ini. Padahal Ketua Lin dengan baik hati berusaha untuk membujuknya berhenti. Lin Hoking hanya tertawa karena kasih sayang yang dirinya terima hanyalah sebuah kebohongan. Tidaknya itu, dia merasa selama ini Ketua Lin hanya memberikan harapan palsu kepadanya. Karena bagaimanapun, dia membuat Lin Hotian dan berencana untuk menjadikannya sebagai kepala keluarga. Jadi karena itulah, dia sangat membenci Lin Hotian. Sini Chen meminta dia sadar karena alasan dia masih hidup sampai sekarang adalah berkat bantuan Ketua Lin. Jadi karena itulah, dia seharusnya berterima kasih kepada Ketua Lin dan bukan bertindak seperti ini. Lin Hoking sama sekali tidak peduli karena dia sudah terlanjur kesal karena tidak ditunjuk menjadi pemimpin selanjutnya. Apalagi dia menganggap Lin Hotian sebagai sampah. Ketua Lin menjadi sangat kesal karena tindakannya mengadopsi Lin Hotian adalah kesalahan yang besar. Lin Hoking merasa alasan keluarga Lin bisa sebesar ini ada berkat dirinya. Jadi bagaimana bisa Ketua Lin memberikan posisi itu kepada Lin Hotian? Ketua Lin sudah tahu tindakan tercela yang selama ini Lin Hoking lakukan. Tidak hanya berencana untuk menghabisi anaknya, tapi dia juga berencana untuk menghabisi dirinya. Sebenarnya, Lin Hoking sudah berbaik hati dan hanya meracuni saja. Tapi karena dia sudah sadar, jadi Lin Hoking akan menghabisinya bersama dengan Sini Chen. Ia penasaran apakah dengan kondisi sekarang Ketua Lin bisa menghadapi dirinya. Tidak 但大事者不够仁慈了，他
Meskipun telah jatuh sakit selama bertahun-tahun, ternyata kekuatan Ketua Lin masih cukup hebat. Bahkan basis kultivasinya saat ini berada di puncak Martial Grandmaster. Dalam tahun ini, Ketua Lin pun berhasil membuat Lin Oking terpental. Para tamu tentu saja sangat terkejut melihat kejadian ini. Karena bagaimana bisa Ketua Lin yang sudah meninggalkan permainan selama 10 tahun bisa memiliki kekuatan sebesar ini? Karena seharusnya esensi sejati yang dia miliki sudah terkikis oleh racun. Mereka menduga saat ini kekuatan Ketua Lin masih ada 50%. Tentu saja ini adalah sebuah keajaiban. Jikapun Lin Oking sudah berkultivasi selama bertahun-tahun, namun nyatanya dia tidak bisa mengungguli Ketua Lin yang selama 10 tahun ini rebahan santuy. Mereka pun merasa posisi pemimpin keluarga tidak akan jatuh kepadanya. Di sini Ketua Lin sangat kebingungan bagaimana bisa Ketua Lin menyembunyikan kondisinya dari tabib terkenal. Sari juga Ketua Lin pun berterima kasih banyak kepada Sini Chen. Tidak hanya mengeluarkan racun, namun dia juga sudah membantunya memulihkan kultivasinya. Tujuan adanya acara ini ada untuk membersihkan keluarga Lin dari pengaruh Lin Oking. Kita pun dibawa ke beberapa hari sebelumnya, yang mana Sini Chen memberikan pil potensi naga. Pil ini dapat merangsang esensi sejati dan juga mampu memulihkan kultivasi. Tidak hanya itu, meridian juga akan dibuat menjadi kacau. Berkat hal itulah, tabib hebat sekalipun tidak akan bisa merasakan kondisinya saat ini. Mendengar semua ini hanya membuat Lin Oking terdiam. Para tamu pun memuji kehebatan dari Sini Chen, bahkan dia bisa lebih kuat dari alkimis Renduan di Kota Wang. Jikapun seluruh pahlawan Kota Xuan Yun bergabung, tidak mungkin bagi mereka bisa mengalahkan Sini Chen. Ye Liang Chen merasa keputusannya tidak bermusuhan dengan Sini Chen adalah sebuah keputusan yang paling tepat yang pernah dirinya ambil. Lin Oking merasa seharusnya dia tidak meremehkan mereka. Namun jika ingin menghentikan dirinya, mereka tidak akan mungkin bisa. Pada saat juga, ia pun segera memanggil para pasukannya. Tapi dia terkejut karena pasukannya hanya sedikit saja. Hal ini bisa terjadi karena ada seorang praktisi yang menjebak mereka. Kemungkinan besar ini adalah ulah dari Ye Liang Chen. Kesal mengetahui hal ini, ia pun segera meminta para pasukannya untuk menghabisi para tamu. Karena ketakutan, para tamu pun bergegas melarikan diri dari tempat ini. Dan kini hanya meninggalkan Sini Chen dan yang lainnya tanpa kehadiran satupun NPC. Lin Oking segera meminta para pasukannya untuk menghabisi yang tersisa. Dalam pertarungan mereka, tidak ada satupun dari para prajurit Lin Oking yang mampu melukai mereka. Malahan para penjaga inilah yang harus terbantai oleh serangan Ketua Lin dan yang lainnya. Kini kondisi pun menjadi terbalik karena banyak di antara para penjaga Lin Oking yang sudah terkapar. Yun Fei sangat kesal kepada Lin Oking karena dalam beberapa tahun ini Kota Xuan Yun bisa berantakan oleh kaki tangan Lin Oking. Ia menjadi sangat bersemangat untuk menghabisi para parasit ini. Ye Liang Chen juga sama kesalnya dengan para pengkhianat itu. Jikapun mereka ingin melawan dirinya, seharusnya para penjaga sadar mereka hanyalah NPC dengan kekuatan seadanya. Datuk Hei berjanji akan menghabisi para bawahan Lin Oking. Lin Oking hanya tertawa mendengar perkataan mereka. Jika keluarga Yi dan keluarga Yi benar-benar menjadi musuhnya, maka dia akan menghabisi mereka juga. Sini Chen sama sekali tidak takut karena keadilan pasti akan mendapatkan banyak dukungan. Sedangkan Lin Oking ditakdirkan untuk dikalahkan. Mendengar ucapannya membuat dia kesal. Tapi serangan itu dengan mudah ditahan oleh Ketua Yi. Sino berpindah ke tempat Tuan Muda, yang mana dia diberitahu oleh para penjaga bahwa saat ini keluarga Li dan keluarga Yi sedang bekerjasama untuk mengalahkan Lin Oking. Mendengar semua itu sama sekali tidak membuat Tuan Muda khawatir, karena dia sudah tahu Lin Oking tidaklah berguna. Ia pun merasa harus turun tangan untuk membantunya. Kembali ke pertarungan, Yaman satu persatu penjaga Lin Oking dan mudah mereka kalahkan. Inilah hukuman yang pantas untuk para pengkhianat. Lin Oking kembali menjadi sangat kesal karena pada awalnya dia akan memaafkan keluarga Yi dan keluarga Li, karena dia itu berencana untuk memaafkan mereka. Namun setelah mengetahui keputusan mereka, ia pun akan menggunakan cara kedua. Ia dan anaknya sudah menyiapkan sebuah formasi untuk menghabisi mereka.
Sekali juga, sebuah racun pun muncul di tempat ini, yang mana secara perlahan tubuh para tetua mulai melemah dan tidak bisa menggunakan kekuatan mereka lagi. Lino King dan Satbangga memberitahu bahwa ini adalah formasi kabut ilusi pengikis jiwa. Hal ini dia sudah siapkan untuk berjaga-jaga. Dia juga mengingatkan bahwa racun ini sama dengan racun yang selama ini berada di dalam tubuh Ketua Lin. Mengetahui hal ini membuat Ketua Lin marah dan berusaha untuk menyerangnya. Tapi sayang sekali, racun itu sangat kuat dan mengikis esensi sejatinya. Sini Chen segera memberikan bantuan karena bagaimanapun ini adalah racun pengikis jiwa. Berhubung racun itu dicairkan, jadi pengikis racun akan sangat cepat. Lino King kembali memberitahu bahwa dengan bantuan formasinya, ia bisa menyebarkan racun ini dengan sangat mudah. Jadi selama mereka menghirup kabut ilusi, maka meridian mereka akan terkikis oleh racun. Dalam sebatang dupa, dia bisa menjamin tubuh mereka akan menjadi lumpuh. Li Shuyun memuji kepintaran dari ayahnya yang sudah menyiapkan rencana cadangan. Dengan begini, mereka akan dengan mudah mengalahkan pemimpin keluarga Yi dan keluarga Li sekaligus. Hal ini semakin membuat Lino King senang. Karena dengan begini, kota Xuan Yun akan berada di bawah penguasannya. Tidak menyerah, Sini Chen terus saja memberikan bantuan kepada Ketua Lin. Ia merasa racun ini tidak akan terlalu berefek kepada Ketua Lin yang sebelumnya dia sudah mengobatinya. Lino King sudah mengetahui bahwa Sini Chen lah yang telah menyembuhkan Ketua Lin. Namun dia tidak begitu peduli karena dengan ilusi racun, seberapa cepatkah Sini Chen mampu menyelamatkan orang-orang atau dirinya lah yang lebih cepat menghabisi mereka. Ketua Lin yang sudah berhasil sembuh benar-benar membuat Lino King terkejut. Sini Chen meminta agar Ketua Lin bisa melindungi dirinya karena dia harus secepat mungkin menyelamatkan yang lain. Ketua Hei kembali berterima kasih karena lagi-lagi Sini Chen membantu keluarga Lin. Di sini Sini Chen sadar bahwa racun kali ini tidak sekuat yang pernah diterima oleh Ketua Lin. Jadi dirinya bisa dengan cepat menyembuhkan mereka. Tidak ingin hal itu terjadi, Lin Hawking meminta para prajuritnya untuk menghabisi Sini Chen. Di saat Sini Chen sedang mencari cara untuk menyelamatkan semua orang, pada saat juga Lin Hawking datang untuk menghabisinya. Melihat semua ini benar-benar membuat Lin Hawking marah. Untung saja tetua yang sudah bisa bergerak langsung bayuan dengan Lin Hawking. Sayang sekali dalam pertarungan itu bisa terlihat bahwa Tetua Hei tidak bisa mengimbangi ilmu bela diri dari Lino King. Bahkan dia itu dibuat kewalahan. Beberapa saat kemudian, Sini Chen kepikiran satu ide untuk menghilangkan asap racun ini. Yang mana dia tahu pil pengembang esensi dan pil pengumpulan esensinya mengandung energi yang mengerikan. Namun selama dia bisa menuangkan esensi sejatinya ke dalam pil itu, maka bisa meledakkan pil itu, dan ledakan dari pil ini akan menciptakan badai energi yang mengandung esensi sejati. Kembali ke pertarungan, yang mana Tetua Hei sama sekali tidak berkutik di hadapan Lino King. Ia pun berjanji bahwa kali ini Sini Chen akan mati. Namun Sini Chen tidak peduli dan hal itu karena hidup dan matinya tidak ditentukan olehnya. Sari juga Sini Chen mulai mengeluarkan pil pengumpulan esensinya. Berkat ledakan dari pil itu telah membuat sebuah badai yang mengakibatkan asap racun Lino King menghilang. Hal ini sontak saja membuat dia sangat terkejut. Tidak hanya Lino King saja, namun Ketua Agung dan yang lainnya juga ikut terkejut. Karena mereka tidak habis pikir bagaimana bisa Sini Chen selalu membuat mereka kagum. Mereka pun penasaran apakah yang kini Lin Hawking bisa lakukan karena bagaimanapun dia sudah kehabisan jurus dan malah kematianlah yang akan mendekati dirinya. Namun meskipun begitu, Lin Hawking sama sekali tidak lemah karena dia mampu membuat mereka menjadi seperti ini. Justru Sini Chen lah yang terlalu kuat. Ledakan yang ditimbulkan oleh pil Sini Chen dilihat langsung oleh Tuan Muda Du. Ia pun menjadi sangat tertarik dengan apa yang terjadi di sana. Tidak yang ketinggalan pertunjukan, ia pun bergegas menuju ke sana. Kembali ke dalam, yang mana para bawahan Lin Hawking mulai mengakui kekalahan mereka dan berharap agar Ketua Lin dan Sini Chen bisa mengampuni mereka. Lin Hawking sangat kesal dengan Sini Chen karena bagaimana bisa dia melakukan semua ini. Liang Chen merasa dia tidak akan mungkin bisa memahami ini semua. Jadi jika dibandingkan Lin Hawking dengan Sini Chen, itu layaknya langit dan bumi. Lin Hotian memberikan ejekan kepadanya. Karena Lin Hawking sudah menyiapkan hal ini sejak lama, namun dia malah berakhir dengan sangat konyol.
Ia pun meminta Lin Hoking untuk menyerah karena tidak mungkin bagi dia untuk mengalahkan Sini Chen. Pada akhirnya, Lin Hoking pun mengakui kekuatan Sini Chen benar-benar hebat. Jadi, dia pun mengajaknya untuk bekerja sama. Dia berjanji akan memberikan apapun yang Sini Chen mau. Tidaknya itu, kota Xuan Yun akan mereka miliki. Sini Chen sama sekali tidak tertarik dan ia yakin pasti saat ini Lin Hoking sedang mengulur waktu. Tanpa berlama-lama, semua orang pun segera memberikan giveaway kepada Lin Hoking. Sini Chen memberitahu dosa apa saja yang sudah Lin Hoking lakukan. Yang mana dia ini sudah menjebak saudara angkatnya dan meracuni ketua Lin. Bahkan dia berencana untuk meracuni semua orang yang berada di sini. Suyin memohon untuk melepaskan ayahnya. Tapi dia bukan meminta maaf dengan tulus, melainkan ingin mendekatinya. Hal ini dia lakukan untuk menghabisi Sini Chen. Tapi semua itu berhasil dihentikan dan malah dialah yang terpental. Atas apa yang telah Lin Hoking lakukan selama ini, maka kematianlah yang pantas untuk dia terima. Di sini Lin Hoking sama sekali tidak peduli dan apa yang Sini Chen katakan. Hingga pada akhirnya Yuan Ba ingin menghabisinya. Tapi sayangnya dia itu dihentikan oleh seseorang yang ternyata itu berasal dari Tuan Muda Du. Ia memberitahu bahwa Lin Hoking adalah bawahannya. Jadi dialah yang pantas untuk menentukan nasibnya. Melihat kedatangannya itu membuat Lin Hoking senang. Ia pun memberitahu bahwa orang-orang ini telah merusak kesepakatan mereka. Jadi ia berharap agar mereka bisa dihabisi. Tuan Muda Du tidak menduga Lin Hoking akan gagal dalam menyelesaikan hal ini. Datuk Lin penasaran siapa bocah yang berada di hadapan mereka. Lin Hoking memberitahu bahwa dia itu adalah Tuan Muda Du dari keluarga Du di kota Wang. Mendengar semua ini membuat para tamu terkejut. Dan bisa saja keluarga Lin akan hancur. Karena bagaimanapun keluarga Du sangatlah terkenal. Hal ini sempat membuat Sini Chen terdiam. Lin Hoking berusaha untuk kembali menjalin kerjasama dengan Tuan Muda Du. Bahkan dia bersedia untuk memberikan segalanya termasuk pil esensi darah. Kini dia akan menyerahkan hidupnya dan juga keluarga Lin agar bisa mematuhi perintah Tuan Muda Du. Jadi karena itulah dia berharap agar orang-orang ini bisa dihabisi. Karena jika mereka terus hidup, maka hanya akan mengganggu rencananya dalam menguasai kota Xuan Yun. Jadi kota Xuan Yun tidak akan mungkin berada di bawah tangan Tuan Muda lagi. Tuan Muda setuju dan ia menanyakan apa yang akan Sini Chen lakukan. Dan berhubung dia sudah mendengar hal ini, ia pun memintanya untuk menghabisi diri sendiri. Hal ini tentu tidak dibiarkan oleh para tetua. Sini Chen mencoba untuk membuat kesepakatan dengan Tuan Muda Du. Karena bagaimanapun, dia adalah pemilik dari resep pil itu. Bahkan, dia juga memiliki resep yang bagus. Lantas mengapa dia malah memilih Lin Hoking yang adalah pencuri resepnya? Tuan Muda Du memberitahu bahwa dirinya hanya menginginkan anjing yang patuh. Jadi, jika dia bekerja sama dengan Sini Chen, bisa saja di kemudian hari dirinya lah yang dikhianati. Dengar semua ini membuat Sini Chen tidak ada niatan untuk bersikap sopan lagi kepadanya. Apalagi seharusnya Tuan Muda Du bisa sadar diri karena dia tidak pantas menjadi tuan orang lain. Karena bagaimanapun, dia tidak memiliki kelayakan apapun. Du hanya bisa tertawa karena ada begitu banyak orang di kota Wang yang ingin menjadi budaknya. Yuan Ba sama sekali tidak peduli karena Du hanyalah orang yang mengandalkan nama keluarganya saja. Ia pun akan mengajaknya untuk Baiwan. Kesal karena terus diremehkan, ia pun memberikan perintah bahwa siapa saja yang bisa menghabisi Sini Chen, maka dia berjanji akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bergabung dengan keluarga Du. Yuan Fei tahu betul jika mereka membuat masalah dengan keluarga Du, maka keluarganya akan mendapatkan masalah. Namun dia tidak mungkin bisa mengkhianati Sini Chen, karena bagaimanapun pengaruhnya di kota Xuan Yun sangatlah kuat. Tidak hanya itu saja, Sini Chen yang masih muda memiliki prestasi yang sangat besar. Jadi jika dia terus berkembang, Yuan Fei yakin masa depan Sini Chen akan sangatlah bagus. Ketua Lin juga tidak akan mengkhianati Sini Chen. Apalagi dia telah menyelamatkan hidupnya dan juga membantu keluarga Lin. Jika dia mengkhianatinya, maka dia tidak jauh berbeda dengan Lin Hoking. Para ketua pun tidak akan membiarkan Sini Chen dilukai. Bahkan mereka rela berkorban untuknya.
Yi Liang Chen setuju, apalagi sekarang mereka berada di kota Xuan Yin, yang sangat jauh berbeda di daerah kekuasaan Duha. Duha memberitahu bahwa mereka lupa siapa dirinya ini. Karena jika ada yang berani membuatnya marah, maka orang itu akan dikurung di penjara bawah tanah. Bahkan hukuman paling besar adalah keluarga mereka akan bahir di tangannya. Mendengar semua ini tidak membuat para ketua takut. Karena selama mereka bekerja sama, maka semuanya pasti bisa diselesaikan. Duo yang terkesal meminta para bawahannya untuk menyerang mereka. Ketua Agung tidak menduga ternyata para penjaga ini berada di ranah puncak. Tidak itu, mereka juga adalah praktisi atribut es. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Bahwa Ninoking yang sudah menyerah tadi kini kembali melancarkan serangan. Dalam pertarungan ini bisa terlihat bahwa kekuatan dari penjaga dua sangatlah hebat. Bahkan mereka mampu membuat para ketua kewalahan. Melihat semua ini membuat dua sangat senang. Ia merasa seharusnya mereka sudah sadar betapa jauhnya perbedaan kekuatan di antara mereka. Ia menganggap Shinichen adalah serangga, sedangkan dirinya ada seekor naga yang berada di langit. Bahkan, ia bisa saja menghabisi Shinichen kapanpun yang dirinya mau. Mumpung masih belum telat, ia pun meminta Shinichen untuk berlutut dan memohon belas kasihan kepada dirinya. Karena bisa saja, dia ini akan memberikan ampunan. Namun Shinichen tidak begitu tertarik, dan pada saat juga, ia pun melakukan sesuatu. Hal ini tidak membuat Duha takut, karena bagaimanapun, Shinichen hanyalah praktisi biasa. Lantas bagaimana dia bisa mengalahkan dirinya? Untuk mengetahui apa yang sedang Shinichen lakukan, kita pun dibawa ke beberapa hari sebelumnya. Yang mana di saat Shinichen membentuk sebuah pil, dia berencana menggabungkan kekuatan obat dari semua bahan obat di tangannya. Dengan begini, ia pun yakin 70% dapat menyempurnakan versi sederhana dari pil emas merah sayap 2. Dapat diduga, ternyata pilnya berhasil dibuat. Meskipun ini adalah versi sederhananya, namun dia yakin dengan begini akan menyelesaikan masalah apapun yang akan dirinya hadapi. Kembali ke masa sekarang, yang mana Shinichen langsung saja menyerang bawahan Duha. Melihat bawahannya berhasil dikalahkan, membuat Duha ketakutan. Ia pun meminta untuk dilindungi. Namun satu-satunya bawahan yang dia miliki kini sudah berhasil dikalahkan. Shinichen melihat para penjaga yang kembali melawan mereka. Sadar mereka sudah kalah, pada penjaga pun kembali memohon ampunan. Sedangkan Duha ketakutan karena tidak ada lagi yang bisa dirinya lakukan. Duha yang sangat percaya diri dengan status yang dia miliki kembali memberikan ancaman, yang mana dia akan memberikan mereka kesempatan terakhir untuk segera menghabisi Shinichen lalu berlutut kepadanya dan memohon ampunan. Karena jika mereka tidak mau melakukan hal itu, maka mereka tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Dia bisa sepercaya diri ini karena akan gunakan nama keluarganya demi menghabisi mereka semua. Bahkan ia berjanji semua keluarga mereka termasuk para wanita akan dijadikan sebagai pelayan rendahan dan dipermainkan oleh keluarga Du selama beberapa generasi. Tapi semua itu sama sekali tidak dipedulikan oleh Shinichen. Tidak menyerah, Duha kembali berusaha untuk membuat mereka ketakutan. Yang mana dia mengatakan dirinya sudah menghabisi lebih dari 1000 orang. Sedangkan di hadapan dirinya, mereka itu hanyalah semut yang kapanpun bisa dirinya injak-injak. Shinichen tidak akan melepaskannya, karena jika hal itu dia lakukan, bisa saja Duha akan kembali membuat begitu banyak orang menderita. Mungkin saja jiwa orang-orang yang telah dihabisi tidak akan damai di alam sana sebelum melihat Duha dihabisi.
Melihat hal itu semakin membuat Duha ketakutan, apalagi melihat Sini Chen yang sama sekali tidak takut. Duha memberitahu jika Sini Chen berani menghabisinya, maka keluarga Du akan menghancurkan kota Xuanyun. Tapi para tetua sudah tidak peduli lagi, apalagi mereka sudah mendengar perkataannya barusan yang berencana untuk menghabisi mereka dan menjadikan para wanita sebagai pelayan. Ketua Lin bahkan ingin sekali menghabisi Duha. Para tamu berusaha mencegah Sini Chen. Tapi dia memberitahu bahwa Duha sendirilah yang mengatakan dirinya telah menghabisi ribuan nyawa yang tidak bersalah. Jadi hari ini dia akan memberikan keadilan bagi jiwa-jiwa yang telah mati di tangannya. Tanpa pun sedikit pun, Sini Chen langsung saja menghabisi Duha. Melihat semua itu benar-benar membuat Lin Aoqing senang. Karena meskipun dirinya sudah kalah, mereka tidak akan bisa hidup dengan tenang. Karena cepat atau lambat, keluarga Du akan membanjiri kota Xuanyun dengan darah mereka. Dia akan menunggu mereka di neraka nanti. Ketua Lin berusaha untuk menghentikan semua ini. Ia pun memberitahu bahwa sebenarnya dia sama sekali tidak membedakan itu anak kandung maupun anak adopsi. Bahkan sebelum Lin Aoqing berencana untuk menjebak Lin Aotian, dia dan Tetua Agung sudah berencana untuk menjadikan Lin Aoqing sebagai pewaris keluarga Lin. Ia tidak menduga Lin Aoqing akan berbuat seperti ini. Padahal sejak awal, keluarga Lin memang akan diberikan kepadanya. Mendengar semua itu benar-benar membuat Lin Aoqing sedih. Tapi apa daya, selama ini dia sudah dibutakan akan kekuasaan. Alhasil, Lin Aoqing pun harus mati setelah mengetahui betapa sayangnya Ketua Lin kepadanya. 你这是何苦啊？陷害昊天的前一步，你是家主继承人。 Setelah semua ini, mereka semua pun segera mengadakan rapat. Karena bagaimanapun, mereka telah membuat marah keluarga Du. Tetua Agung takut mereka tidak akan diberikan ampunan. Tapi para tetua tidak menyesali kematian Duha. Karena bocah itu sangat kejam dan pantas dihabisi. Namun meskipun begitu, mereka harus selalu berhati-hati karena bagaimanapun, kekuatan keluarga Du di kota Wang tidaklah sembarangan. Bahkan rumornya ada master puncak tingkat 3 yang berada di keluarga ini. Karena situasi telah menjadi seperti ini, Ketua Lin penasaran tindakan apa yang harus mereka lakukan. Sini Chen menenangkan mereka karena untuk menghadapi masalah ini, mereka harus memperkuat diri sendiri. Ia pun menyarankan agar ketiga keluarga mendirikan kamar dagang bersama-sama, yang mana keluarga Yi akan bertanggung jawab atas rumah lelang, sedangkan keluarga Li akan bertanggung jawab atas toko, dan keluarga Lin akan bertanggung jawab atas kekuatan. Sebenarnya di masa lalu ketiga keluarga ini sangat kuat di kota Xuanyun, namun karena persaingan di antara mereka telah menyebabkan terhambatnya perkembangan mereka. Ia pun berharap agar di masa depan nanti ketiga keluarga ini bisa berbagi sumber daya. Dengan begitu, kota Xuanyun akan menjadi semakin kuat lagi. Ia juga meminta mereka untuk tidak cepat berpuas diri, karena dunia ini sangatlah luas. Para tetua meminta Sini Chen untuk tidak khawatir, karena kini ketiga keluarga akan saling percaya satu sama lain. Apalagi keberadaan Sini Chen sangatlah membantu mereka, jadi tidak mungkin mereka mengkhianati kepercayaannya. Mendengar semua itu membuat Sini Chen senang. Ia pun berharap agar mereka bisa terus bekerja sama. Sini Chen juga memberitahu bahwa besok dirinya akan memasuki Gunung Iblis Hitam, yang mana dia melakukan hal itu untuk meningkatkan kekuatannya. Hal ini juga dilakukan demi menghadapi keluarga Du. Malam harinya, Xiao Lin datang mengunjungi Sini Chen. Namun tidak lama kemudian, Miao Han juga datang. Sini Chen pun sedikit takut akan terjadi perselisihan di antara mereka. Tapi tujuan mereka kemari bukan untuk merebutkannya, melainkan meminta dia agar bisa selalu berhati-hati. Karena bagaimanapun, hutan itu sangatlah berbahaya dan dipenuhi oleh para monster. Jadi jika terjadi suatu masalah, mereka berharap agar Sini Chen bisa melarikan diri. Miao Han meminta Sini Chen untuk tidak berbuat apapun lagi, karena dia sudah membuktikan diri sebagai pahlawan keluarga Lin. Sini Chen meminta mereka untuk tidak khawatir. Beberapa saat kemudian, mereka pun segera kembali. Sini Chen meminta maaf karena dirinya harus pergi ke sana karena bagaimanapun perjalanannya masihlah sangat panjang, bahkan mungkin harus melebihi kerajaan Tianlin. Keesokan paginya, Sini Chen pun berpamitan kepada mereka semua.
Orang-orang pun berharap agar Sini Chen bisa kembali dengan selamat. Hei魔 山脉 妖兽 横行, 你已经是凌驾的英雄了, 没人笑话你. Ma, 妙涵姐, 我一定会好好. 对不起. 一定要小心啊. 请大师. Sin lalu kembali kepada Sini Chen. Setelah melalui perjalanan panjang, ia akhirnya sampai di sebuah tebing. Alasan dia kemari karena di kehidupan sebelumnya, dia masih terus dikejar-kejar oleh monster dan bahkan melompat ke arah tebing. Namun tanpa diduga, dia malah mengetahui ada susu spiritual yang tersembunyi di bawah tebing ini. Tidak ingin berpikir terlalu lama, dia pun mulai mempersiapkan perjalanannya. Karena bagaimanapun, saat ini kekuatan bela dirinya sangat lemah. Jadi hanya esensi langit dan bumi seperti susu spiritual saja yang bisa membantu dirinya mempercepat kultivasi. Sini Chen pun mulai melakukan perjalanannya menuju ke arah gua tersembunyi di bawah tebing ini. Namun sayang sekali di tengah perjalanannya tiba-tiba saja ada beberapa burung gagak yang datang menyerangnya. Meskipun sempat mengusir burung-burung itu, tapi ada dua burung yang berusaha memotong talinya. Melihat hal itu, Sini Chen berusaha mengusir mereka. Sayangnya dia terlambat karena talinya sudah berhasil dipotong. Untung saja Sini Chen membawa sebuah belati. Jadi di saat dirinya hampir meninggalkan permainan, Feng Ming segera menggunakan belatinya untuk mempertahankan diri. Merasa dirinya sudah tidak jauh dari gua itu, jadi Sini Chen pun segera memutuskan untuk turun saja. Merasa tidak ada yang aneh, jadi ia pun langsung saja menelusuri gua ini. Tidak begitu lama, Sini Chen pun akhirnya menemukan apa yang dirinya cari, yang adalah susu spiritual. Namun dia kembali terkejut karena bagaimana bisa susu spiritual tinggal sedikit. Ia pun bertanya-tanya apakah dia terlambat karena bisa saja ada seseorang yang mengambilnya. Dari belakangnya terlihat ada sosok ular besar yang terbangun karena kehadiran Sini Chen. Tidak begitu lama, ular itu pun segera menyerangnya. Untung saja Sini Chen menyadari kedatangannya. Ia pun sangat terkejut karena di hadapannya itu ada ular batu merah yang adalah binatang iblis tingkat 2. Pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan ini, Sini Chen kembali dikejutkan dengan betapa kerasnya kulit dari ular itu. Serangan pun kembali ular itu lancarkan, ya mana dia bisa memuntahkan racun di mulutnya. Hal ini semakin membuat Sini Chen terkejut. Karena baru kali ini, dia melihat ada ular batu merah yang bisa memuntahkan racun. Ia pun yakin, pasti ular inilah yang telah meminum susu spiritualnya. Pertarungan kembali terjadi di antara mereka, ya mana di sini Sini Chen berusaha untuk melarikan diri. Namun sayang sekali, ular spiritual ini mengetahui rencana dari Sini Chen. Alhasil, saat dia melarikan diri, ular ini pun tidak akan membiarkannya dan berusaha menangkapnya. Tidak begitu lama, ular ini pun berhasil menangkap Sini Chen. Di saat kondisi terdesak, Sini Chen ingat bahwa dia membawa sebiji obat. Ia pun segera melemparkan obat ini ke dalam mulutnya. Seketika saja, ular itu pun meronta-ronta kesakitan. Sini Chen bersyukur dirinya bisa membawa pil ini. Karena hal itu sangatlah berguna untuk mengalahkan binatang monster dan juga ular. Di saat ular itu terus mengamuk, sadar juga dia tidak sengaja membuka sebuah pintu tersembunyi. Melihat hal ini, Sini Chen pun segera memanfaatkannya. Untung saja dia berhasil masuk ke dalam. Namun ular itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Bahkan ketika Sini Chen ingin pergi, ular ini sempat menahannya. Untung saja belatinya mampu melukai lidah dari si ular. Jadi pada akhirnya, Feng Ming pun berhasil melarikan diri dari kejaran si ular. Sayangnya, ular ini tidak ingin membiarkan makanannya pergi. Jadi dengan usaha kerasnya, ular itu pun berhasil memasukkan tubuhnya ke dalam lubang ini demi mengejar Sini Chen. Sayang sekali bagian hari ini harus bersambung dulu. Jadi kita tidak tahu nasib dari Sini Chen. Sini Chen yang berada di dalam sana mulai menyadari bahwa sepertinya ular itu telah mengikutinya. Untung saja gua ini bercabang.
Jadi Shinichin memilih untuk pergi ke arah yang bercahaya, yang mana ia berharap agar ular itu tidak mengikuti dirinya. Beberapa saat kemudian, pada akhirnya Shinichin ini tiba di sebuah tempat. Ia penasaran sebenarnya tempat apakah itu, karena strukturnya cukup aneh. Tapi perhatian Shinichin langsung dialihkan oleh benda yang bercahaya, yang mana ternyata ada susu spiritual di tempat ini. Shinichin kembali dikejutkan setelah mengetahui susu spiritual ini berumur 1000 tahun. Tentu saja, ini 100 kali lebih berharga dibandingkan dengan susu spiritual yang telah diminum oleh ular batu merah. Tidak berlama lama, Shinichin langsung saja mencicipinya. Baru saja satu tegukan, tubuhnya langsung saja mengalami perubahan. Hal itu sentak saja membuat ia sangat terkejut, karena susu spiritual ini sangatlah luar biasa. Karena bagaimanapun, hanya satu tetes saja telah menyembuhkan lukanya. Bahkan, esensi sejatinya juga telah meningkat sebanyak 30%. Di sini, Shinichin sadar bahwa satu tetes susu spiritual 1000 tahun membutuhkan waktu 1000 tahun. Dengan begitu banyaknya susu spiritual ini, maka bisa dipastikan 1 juta tahun susu itu berada di sini. Dan juga bisa diperkirakan patung ini sudah ada selama jutaan tahun. Kemungkinan besar ini berasal dari zaman kuno. Sayang sekali, saat juga ular batu merah berhasil mengejar Shinichin. Tanpa berlama-lama, ular ini langsung saja mengajaknya bewan. Berhubung tidak ada jalan keluar lagi, jadi Shinichin pun menuruti kemauannya. Dalam petaun itu, ular ini tidak sengaja merusak patung itu. Seketika saja, sebuah kekuatan besar pun muncul. Shinichin sadar ini merupakan sebuah larangan, dan merasa saja ada binatang roh yang muncul tepat di hadapannya. Shinichin merasa itu adalah wujud sebenarnya dari suku binatang kuno. Entah mengapa, kehadiran binatang ini telah membuat tubuh Shinichin dan si ular kelelahan. Bahkan ternyata binatang kuno ini langsung saja menyerap jiwa dari si ular. Melihat kekuatannya sangat mengerikan, membuat Shinichin sangat kesal. Karena dia sama sekali belum menyelamatkan Ashao dan juga mengubah nasib dari Xiansu. Tidak itu saja, masih banyak hal-hal yang belum Shinichin lakukan. Berkat semangatnya yang tidak ingin meninggoy, pada akhirnya Shinichin mengeluarkan naga yang berada di dalam jiwanya. Melihat sosok naga itu membuat binatang kuno ini memahami sesuatu. Dan entah mengapa, ia pun tidak jadi menghabisi Shinichin. Bahkan, dia ini memberikan sesuatu yang mana dia berharap dengan begini, tuan dari sukunya bisa diserahkan kepada Shinichin. Jujur Ashu, benar Ashu! Seketika saja, sebuah ledakan cahaya pun keluar dari gua ini. Sejak saja, hal itu membuat para pengembara di sana penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Mereka pun menebak pasti itu adalah kelahiran dari harta karun. Tanpa pikir panjang, kedua orang ini pun mencari harta karun itu. Namun karena cahaya ini berasal dari bawah tebing, jadi mereka pun menyiapkan tali untuk menjemput harta ini. Tapi sayang sekali, salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak. Yang mana ternyata ia telah jatuh. Sinol kembali kepada Shinichin yang baru saja terbangun. Ia pun cukup terkejut sebenarnya apa yang telah terjadi. Ia pun merasa yakin mutiara ini pasti ditinggalkan oleh patung itu. Namun untuk sekarang Shinichin tidak tahu benda apakah ini. Bahkan kekuatan mentalnya saja tidak bisa merespon mutiara itu. Shinichin berencana untuk menemui seorang ahli harta karun agar bisa mengetahui benda apakah ini. Sebelum itu, Shinichin pun kembali mendekati sumur susu spiritual. Dia merasa ini adalah keuntungan terbesarnya. Namun sebelum meminum ini semua, Shinichin harus memunikannya dengan tungku pil kecilnya. Karena dengan begitu, barulah mereka bisa mengkonsumsinya. Setelah Shinichin memakan sebuah pil, ia pun mulai memunikan susu spiritual ini. Di saat Shinichin menyerap kekuatan dari pilnya itu, ia pun mulai merasakan energi besar telah masuk ke dalam nadi-nadinya. Tidak begitu lama, ia pun akhirnya sadar.
Di sini, Shinichan mulai menyadari perkembangan kekuatannya. Tidak hanya kekuatan mental saja yang bertambah, tapi kekuatan bela dirinya juga ikut berkembang. Namun ia cukup terkejut karena di hadapannya tidak ada lagi susu spiritual. Ketika ia sedang kebingungan, pada saat juga tungku kecilnya mulai bercahaya. Shinichan merasa pasti Asou telah meminum susu spiritual itu. Ia pun berharap agar dia bisa segera bangun dari tidurnya. Sayang sekali kekuatan dari susu spiritual masih belum cukup untuk membangunkannya. Meskipun begitu, Shinichan tidak akan menyerah. Ia bahkan tidak peduli seberapa banyak menggunakan harta demi bisa membangunkan temannya. Tidak begitu lama, Shinichan pun pergi meninggalkan tempat ini. Baru saja keluar, ia pun teringat kemarin talinya sudah dipotong oleh para gagak. Jadi akan sangat sulit bagi dia untuk bisa naik ke atas. Tapi sadar juga, ia pun melihat beberapa orang yang sedang mendaki. Hal ini kembali membuat Shinichan kebingungan mengapa ada begitu banyak orang yang kemari. Ia mencoba untuk bersembunyi, dan di saat kedua orang itu berada di bawahnya, Shinichan segera memanfaatkan hal itu untuk kembali naik. Baru saja tiba, ia kembali dikejutkan dengan begitu banyak orang yang sedang menunggu. Orang-orang itu pun menanyakan apa yang telah Shinichan lihat di bawah tebing. Ia merasa sepertinya telah terjadi sesuatu ketika dia tidak sadarkan diri. Namun karena saat itu tidak ada orang yang datang, jadi Shinichan yakin mereka masih belum menemukan jejak dari peradaban kuno. Ia pun mencoba berbohong atas apa yang telah ia alami. Untung saja orang-orang itu percaya dengan perkataannya. Tapi mereka masih penasaran sebenarnya cahaya apa yang telah mereka lihat kemarin. Shinichan ingat bahwa hal ini pasti terjadi ketika ia memasuki gua, tepatnya ketika patung kuno itu hancur. Untuk sementara, ia akan merahasiakan hal ini dari orang-orang. Tidak begitu lama, seseorang pun muncul, yang mana beliau ini adalah pendekar pedang Lu Xinyu, salah satu 3 pahlawan kota di Kerajaan Wang. Alasan mereka bisa tahu karena Lu Xinyu ini terkenal dengan bakat hebatnya. Sesaat kemudian, seseorang pun naik dan memberitahu Lu Xinyu apa yang telah mereka temukan. Ia pun memberitahukan hal ini kepada semua orang, bahwa di bawah tebing terdapat peninggalan kuno. Orang-orang pun sangat senang karena tentunya itu adalah kesempatan yang bagus. Jika mereka sedikit saja mendapatkan keuntungan dari reruntuhan kuno, maka hal ini akan membuat mereka menjadi lebih kuat. Lu Xinyu segera menghentikan pembicaraan mereka karena di dalam peradaban kuno itu terdapat hal-hal yang aneh. Jadi bisa saja hal itu akan sangat merepotkan mereka. Orang-orang yang tadi senang kini hanya bisa terdiam saja karena tahu hal itu sangatlah berbahaya. Lu Xinyu menenangkan mereka karena orang-orang ini bisa ikut bersama dirinya. Dan jika mereka berhasil mendapatkan sesuatu, ia pun akan sangat berterima kasih kepada mereka. Orang-orang ini pun tertarik karena meskipun mereka tidak bisa menyimpan harta itu, namun Lu Xinyu pasti akan selalu mengingat nama mereka. Pada akhirnya, mereka pun ingin ikut bersamanya. Hey, 在下 Lu Xinyu, 本谷一计, 这可是大自普通的人, 成为强者了, 各的禁止, 会压制我等, 危险啊, 老某人, 不, 宝物我们也未必留得住, 我们的安全也有保障嘛。 Tapi sesaat kemudian seseorang datang dan tidak menduga Lu Xinyu akan melangkahi dirinya. Dia ini ada Wang Heiling, seorang sarjana dari Xiaoju. Dia ini juga adalah salah satu dari 3 pahlawan Wang Cheng. Wang Heiling memberitahukan ketertarikannya menjelajahi peradaban kuno. Jadi jika ada yang mau ikut bersamanya, ia tidak peduli mereka bisa mendapatkan harta ataupun tidak, Wang Heiling tetap berjanji akan memberikannya 100 koin perak kepada siapapun. Sontak saja hal ini membuat semua orang tertarik untuk ikut bergabung bersamanya. Nah, orang-orang ini pun terbagi menjadi kelompok Lu Xinyu dan Wang Heiling. Sedangkan Shinichan masih sendirian. Ia tahu betul kedua orang ini adalah pahlawan raja. Namun tentunya mereka juga sangatlah licik. Untuk sementara, dia akan melihat apa yang akan mereka lakukan. Ketika Shinichan ingin bergabung dan salah satu dari mereka, satri juga seorang wanita cantik pun tiba. Namun sayang sekali kita tidak bisa melihat wajahnya karena bagian hari ini harus bersambung dulu. Namun sepertinya Shinichan ini tahu siapa dia. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.